Lebih dua pekan sudah Olga Syahputra dirawat di rumah sakit di Singapura akibat terserang meningitis atau radang selaput otak. Sejak dilarikan ke sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan, lalu dipindahkan ke Singapura sampai sekarang, otomatis Olga tak lagi menghibur pemirsa di layar kaca. Maka kerinduan pun menyerga para penggemar Olga. Dan setiap malam di rumah Olga, pengajian pun digelar oleh para Olga lovers, sebutan buat penggemar Olga. Bahkan tak jarang ada yang sampai tak kuat menahan kesedihan saat berdoa, air mata Olga lover pun menitik diikuti isak tangis. Yang biasanya lihat ke Olga di TV selalu ketawa, sekarang mungkin dia lagi diuji, disayang sama Allah. Ya mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat sama Allah, bisa kembali ambil lagi di TV, bisa menghibur semua Olga lovers yang ada dimanapun itu. Intinya Kak Olga nggak boleh patah semangat, harus tetap berdoa. Kak Olga lovers di sini selalu sayang, selalu support sama Kak Olga, selalu doa yang terbaik buat Kak Olga. Mudah-mudahan penyakit Kak Olga cepat diangkat sama Allah. Kak Olga, cepat sembuh ya. Jangan putus asa. Di sini kita selalu berdoa buat Kak Olga. Di sini kita selalu sayang sama Kak Olga. Di sini kita selalu ada buat Kak Olga. Kak Olga nggak boleh ngerasa sendiri. Keluarga di sana sayang sama Kak Olga. Intinya kita pengen Kak Olga cepat sembuh. Kak Olga cepat sembuh ya. Kita di sini semua sayang sama Kak Olga. Perkembangannya alhamdulillah, yang jika dengar kabar dari Mafera sudah membaik. Alhamdulillah. Tinggal pemulihan, tinggal istirahat yang total. Kita semua doa, semoga Olga bisa kembali pulih, terus menghibur kita lagi semua. Bahkan di acara Goyang Malam ini, kita bikin episode spesial Olga. Tadi kita ngelihat momen-momen tiap pemain mengungkapkan kekangenannya, terus kenangan mereka sama Olga, dan banyak banget dan luar biasa. Kita berdoa bareng juga tadi, jadi begitu banyak yang kangen sama Olga. Kini semua dikepung rindu, rindu akan kehadiran Olga Syahputra. Masih teringat hari-hari keceriaan Olga di tengah-tengah para sahabat. Canda tawa khas, kelucuan dan tingkah centil Olga. Iya Carlos Daniel. Kenapa ada wanita kumuh di sini? Dia selalu mengganggu ketenangan Nenek Pieda, Tuan Carlos Daniel. Dia selalu mengganggu saya. Nenek Pieda. Kau benar-benar keterlaluan. Kau taruh di pengacara itu, Carlos, Carlos Daniel, kemarilah, mana? Aku sudah muak dengan. Tidak, apa yang kamu lakukan? Mau keterlaluan. Oke, pemirsa Intense, itu cuplikan adegan Rosalinda Ternalopela de Perez, Paulina dan Paulida. Iya, Paula. Iya, apa? Paula Braco. Ya, keluarga pabrik Braco. Keluarga pabrik Braco itu salah satu adegannya. Tunggu tanggal tayangnya. Awesome. Seneng, mereka seneng bersandiwara. Ya kan, jadi ya memang seru-seruan aja sama mereka. Jus imprim. Apakah ini full gosong? Ini full gosong. Ini full gosong. Full gosong. Siapa? Full tank. Oke, masuk Tara, action. Tuh, blocking Tara tahu. Maaf, Mas, boleh dipalin lu? Oke. Okay. Kurang ajar. Aku dari tadi nungguin, kita kan mau jalan-jalan ke Amerika kemarin. Idi. Enggak usah ngomong ya. Masih ngomong. Sayang, aku enggak perlu ke Amerika. Aku pengen banget kasih kakak ini tempat tinggal. Hah? Enggak, aku udah siapin buat dia. Kamu siap di rumah kardus? Jangan bercanda. Eh ini enggak serius. Bercanda enggak? Saya ngomongnya bercanda. Jangan bercanda. Saya ngomongnya enggak bercanda loh. Bercanda aja ya. Maaf kalau figuran nanti dulu. Maaf. Ya. Kalau mereka-mereka udah pasti menjual. Ya. Kalau kalian bukan menjual lagi. Membuang kalian jauh-jauh.
Lalu berapakah biaya yang sudah dihabiskan Olga berobat di Singapura hingga berminggu-minggu? Tentunya tidak sedikit, bahkan bisa saja hingga lebih dari 2 miliar rupiah kini. Apalagi untuk penyakit meningitis atau radang selaput otak harus merogoh kocek teramat dalam karena berobat di Singapura memang mahal. Angka pastinya memang hanya keluarga Olga yang tahu. Seperti kata Anang yang setiap bulan cek kandungan Ashanti istrinya ke Singapura, untuk ikhtiar jangan lagi bicarakan soal biaya. Kenapa kita sampai ke Singapura? Ya kita berikhtiar. Namanya ikhtiar, ya jangan ngomong duit udah. Selama kita sanggup, karena namanya ikhtiar, pasti kita pikirkan dengan sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Masih. Artinya ada hal-hal yang di luar honor gitu ya. Kita masih memberikan sesuatu buat Olga. Makanya saya bilang, untuk Olga kami di perusahaan tidak hitung-hitungan gitu. Yang penting Olga sehat, Olga nggak usah mikirin dulu hal-hal yang berkaitan dengan masalah pemasukannya. Kebetulan juga bukan hanya saya ya sebagai membuat program tersebut di kantor, tetapi juga salah satu stasiun televisi juga sudah kita komunikasikan juga ingin share membantu pengobatan dari Olga yang ada. Di balik keceriaannya, Olga ternyata sering galau dan melo. Mendengar lagu cinta, Olga bisa langsung menangis. Benarkah karena ia selalu gagal dalam asmara? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Semoga Olga segera pulih kembali. Semua mendoakan dan kangen dengan keceriaan Olga. Namun di balik keceriaannya, Olga ternyata sosok yang galau dan mellow. Bila mendengar lagu cinta, Olga seringkali tak kuasa menahan tangis dan air mata. Benarkah semua itu karena Olga seringkali gagal dalam kisah asmaranya? Di depan publik, Olga memang terlihat sosok yang ceria, periang, dan sering bercanda. Namun di balik keceriaan dan karirnya yang moncer, Olga seolah sulit berpaling dari kehidupan asmaranya yang tak semulus karirnya. Sempat dekat dengan Jessica Iskandar sebelum Jessica jatuh ke pelukan pria bule. Namun tak berlangsung lama, hubungan mereka pun tak terdengar lagi kabarnya. Banget, aku sih bahagia karena bisa ketemu setiap hari, terus dalam jangka waktu yang lebih lama. Kan biasa kalau syuting yang lain kan sebentar-sebentar, sejam-sejam, kalau ini kita bisa seharian. Seneng lah, kalau saya nggak seneng, nggak mungkin saya mau satu FTV atau yang lain. Sayang nggak tapi? Apaan orang nanyanya lain, jawabnya lain masa? Seneng ya, kita kayak pendekatan keluarga, kayak syuting keluarga. Kamu tuh pede banget ya? Aku begini karena kamu yang ngasih cinta ke aku. Iya. Aku sama siapa aja sayang gitu loh. Enggak sama yang lain juga gitu loh. Karena buat Olga, mudah-mudahan kedekatan Olga sama Kartika mendapatkan energi yang positif ya. Amin. Ya salah dong, aku kan bukan bule. aku bule. Bulenya Pale. Bule-bule, bukan ya? Enggak, saya emang gak pernah ada untuk membalas Jessica, gak ada. Dia emang deket sama Olga aja. Enggak lah, cuma si Raffi Ahmad, Melanie Ricardo, tuh anak-anak tuh pada demen ngeledekin Olga sama dia gitu loh. Olganya demen gak dia ledekin? Olganya demen gak dia? Iya, pada seneng bercandain Olga sama dia. Olganya seneng gak? Iya, seneng-seneng aja kalau Olga mah. Hubungan saya sama Jessica tetap seperti sahabat, sama ya kan. Cuma ada satu hal yang bikin saya kok kamu gitu ya Jess. Tapi ya nanti juga kelar kok. Aku cuma itu doang kok, apa namanya? Sebentar. Aku mah cuma sebentar doang. Emang bisa sebel? Aku mah nggak bisa benci orang.
Kisah asmara yang tak semoncer karirnya itu sepertinya membuat Olga galau dan melo. Kesehariannya lebih suka mendengar lagu cinta yang mendulang rasa galaunya. Maka Olga kerap terbawa suasana jika ada yang menyanyikan lagu cinta. Tak jarang bahkan hingga menangis seperti lagu Rindu Merana. Kebetulan saat Da Vinci nyanyi, ada Olga pas lagi nangis itu. Olga memang lagi gak ketemu selama 4 bulan. Nah, kebetulan dia, ntar dia ini sih kalau dia nonton GR. Dia suka nonton, tahu nih acara ini intens. Itu nangisin buat orang yang gue sayang, yang gue cinta. Adalah. Ada. Tapi itu udah berlalu. Lepas dari kisah tadi, masih ada sederet kisah panas dan seru mengisi Intan Hot News hari ini. Mulai dari gebrakan Syahrini dalam hal berkoalisi di dunia tarik suara, tangis personil Sri Mulat karena rumahnya ludes dilalap api, hingga putusan sidang cerai Farah Queen. Saksikan kisah lengkapnya di segmen berikutnya. Maka inilah kisah tak kalah panas dalam Intense Hot News hari ini. Mulai dari Syahrini yang berkoalisi sebagai gebrakan baru, rumah komedian Rina Rawit, salah satu anggota Sri Mulat yang ludes dilalap api, hingga sidang putusan cerai Farah Queen. Simak semuanya dalam Intense Hot News setelah yang berikut ini. Maka inilah kisah panas dan seru Intan Hot News hari ini. Kisah pertama dimulai dari gebrakan baru Syahrini dalam berkoalisi di panggung musik. Seolah ingin memperkokoh eksistensi di dunia tarik suara, Syahrini pun berkoalisi membentuk poros duet baru. Koalisi itu kabarnya akan membuat heboh peta musik tanah air. Koalisi itu akan dideklarasikan tanggal 24 Mei ini. Lantas siapakah pasangan koalisi Syahrini? Benarkah Raffi Ahmad atau malah Cakrakan? Ya, nanti sebetulnya tanggal 24 mau ada deklarasi dan deklarasi dan kolaborasi. Seorang seperti apa ini? Mau tahu aja. Iya benar, Syahrini tuh mau duet sama seseorang pendatang baru yang suaranya tuh gokil banget. Tapi gue gak boleh ngasih tahu gitu, karena memang ini proyek besarnya mereka. Jadi gue gak boleh ngasih tahu. Tunggu aja tanggal mainnya, kalau gak salah tanggal 24 deh. Mereka launching ya, tanggal 24. 24 Mei ini. Lagi Raffi ngapain sih bocorin? Itu kan rahasia negara saya.
Negara Republik Morena itu dasar negara nggak boleh bocor-bocorin tuh Raffi sembarangan. 24 tuh bakal ada begini. Inikah namanya cinta sendirian yang kurasakan? Tiada keberanian menyatakan aku cinta. Itu 24. Aku sebel sama Raffi. Apa sih dia main membocorkan rahasia negara? Negara. Dia itu rakyat saya. Saya kan Presiden Republik Morena. Saya akan berkoalisi dengan salah satu partai. Dan partai ini memang partai yang sangat berkompeten. Karena negara saya membutuhkan suara untuk... Oke ya. Udah ya. Makasih. Iya, tanggal 24. Surprise. Ya, yeah? Oke, okay, thank you. Yeah. Halo pemirsa, saya Cakrakan. Pasti penasaran kan dengan deklarasi koalisi hari ini? Tunggu tanggal 24 Mei 2014. Tangis dan air mata Rina Rawit Sri Mula tak bisa lagi dibendung seiring dengan hatinya yang pilu. Di tengah situasi keuangan yang kurang bagus, komedian wanita itu harus kehilangan harta bendanya. Rumahnya di kawasan Kampung Makassar, Jakarta Timur ludes dilalap api. Tak ada yang bisa diselamatkan kecuali baju yang melekat di badannya. Air matanya terus mengucur ketika menceritakan musibah yang menimpanya. Saya dapat telepon dulu dari tetangga depan, ini udah baik, udah kayak saudara gitu. Terus saya sempat kaget gitu loh, Mas. Ya percaya nggak percaya, cuma saya nggak bisa ngomong, saya udah nangis terus gitu di mobil. Terus Mas Tesi bilang, udah Rin kamu pulang dulu ya, ini Mas Tesi lagi nemuin tamu juga ada urusan. Ya udah, di situ kebetulan macet Mas di Bekasi. Saya lihat keadaan nggak bisa, saya nggak bisa ngomong apa-apa karena saya sedihnya itu di sisi sedih dalam keadaan saya sedang terburuk lah Mas. Ya namanya seniman kan, apalagi saya hidup sendiri, saya cuma sama anak, apapun yang saya udah nggak punya apa-apa, memang udah ya baju istilahnya ya cuma yang saya pakai. Hanya melewati 3 persidangan, perceraian Farah Quinn dengan Carson Quinn kemarin diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Farah boleh dibilang beruntung, selain gugatan cerainya dikabulkan Majelis Hakim, ia juga mendapatkan hak asuh anak semata wayangnya. Merasa sudah mengantongi status baru, Chef Cantik ini tak ragu lagi angkat bicara soal kedekatannya dengan seorang pria. Hari ini ya kita baru kelar dari persidangan terakhir, yeah. Ya Rando, jadi sekarang saya udah punya status baru nih. Lagi atau ntar dong Mbak, nanti deh saya bocorin. Jangan lupa saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9:30 tentunya di RCTI, dan juga hari Sabtu dan Minggu jam 11 hanya di RCTI. Oke. Hotel bintang 5. Wow, pada hotel yang besar sekali. Rasanya seneng banget. Dan kalian kesini bukan untuk bersenang-senang, karena kalian akan menghadapi tantangan restaurant challenge. Wow, aku tuh sangat senang. Yakin nih kita masak di sini. Ayo dong Lia, pilih yang kita tahu aja. Lia curang, dapat keuntungan mulu. Kalau apa tuh? Kesel banget aku sama dia. Dia tuh satu ngerjain ini, udah kamu yang ngebantu yang lain. Aku udah mau marahnya nggak kuat, tapi aku berusaha nenangin diri. Tamu dan eksekutif dan VIP dan semuanya mau datang ke sini. Tat, nggak kayak gini gitu.
Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Saya Mila Rahmawati pamit dan terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Sabtu Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Baru ku sadari perjalanan cinta kita setiap kali saling menyakiti. Tidakkah kau pikir betapa gelapnya hati bila selalu